seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, urusan-urusan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan solehah, kesehatan kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh penyakit dalam diri kita diangkat dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu bapa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah puasa sekitar 25 hari. Itu artinya 5 hari lagi atau 4 hari lagi kita berpuasa dan meninggalkan bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, sejenak kita merenungkan dan mengkaji ala kadarnya potongan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sempurnakanlah bilangan puasa kalian dan bertakdirlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah kepada kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Ibu bapa yang dimuliakan oleh Allah, puasa bulan suci Ramadan bilangan harinya antara 29 hari dan 30 hari, tergantung bagaimana hisab yang dilakukan oleh pemerintah dan bagaimana ru'yatul hilal yang dilakukan oleh aparatur pemerintah beserta ulama kita sekalian. Jadi puasa dalam bulan suci Ramadan bukan 15 hari. Puasa dalam bulan suci Ramadan bukan 20 hari. Bukan semangat awal-awalnya doang. Makanya Allah sampaikan kepada kita, walitukmilul iddata, sempurnakan bilangan puasa kalian antara 29 hari sampai 30 hari. Toh nanti pada saat ulama kita, nanti pada saat aparatur pemerintah kita melakukan ru'yatul hilal, menyaksikan hilal, itu bagian daripada yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Berpuasalah karena melihat hilal dan Idul Fitrilah karena melihat hilal. Kalau pada 29 harinya ternyata hilal belum nomor atau belum sempurna, itu ada awan yang menutupinya, maka sempurnakan puasa sampai 30 hari. Jadi kena urusannya jemaah sekalian. Makanya harapan kita tahun ini antara yang puasa 29 hari sama yang 30 hari semoga tidak ada perbedaan di antara keduanya, sama-sama. Sebab 2 tahun yang lalu ragu-ragu diumumkan ini puasa 29 atau 30 hari, sebagian umat Islam sudah pada masak kompor ayam tuh, pas diumumkan ternyata 30 hari, jadi masih kompor ayam itu. Jangan sampai begitu. Maka kita yang hadir pada malam hari ini, walitukmilul iddata, kita sempurnakan bilangan puasa kita. Jangan sampai puasa 27 hari aja dah, sudah ambil bagian kecilnya, gak bisa. Harus sampai kelar puasa kita. Kalau kita sudah menyempurnakan puasa kita ibu bapa sampai 29 hari atau 30 hari, habis itu apa yang kita lakukan? Wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum. Bertakbirlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah kepada kalian. Jadi takbir itu ada waktunya. Yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah kita bertakbir saat satu Syawal. Saat satu Syawal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar satu Syawal. Dan sabar. Yang kemarin sudah takbir di pinggir jalan, Allahu Akbar.
Yang takbir lagi demo, Allahu Akbar. Yang takbir di Monas, Allahu Akbar. Maka takbir yang dimaui oleh Allah menurut Al-Quran adalah kita mengamalkan firman Allah ini. Nanti satu Syawal kita saksikan adakah di antara mereka yang meramaikan masjid untuk takbir, atau nanti yang takbir cuma HP doang, dia mah cuma nongkrong atau ngopi. Nanti masuk surga orangnya HP-nya. Maka nanti masjid-masjid Islam yang takbir adalah pengurusnya. Karena ada di masjid-masjid yang lain pengurusnya ngopi di sebelah sono, yang bunyi dalamnya adalah HP. Mister, suara Bang Haji Roma. Oh, ada Bang Haji Roma di masjid, ternyata HP yang bunyi. Suara warna atau HP. Maka yang takbir adalah kita, jemaah sekalian. Sekarang ada dua
sana THR qalilan fakthirhu. Ya Allah, rotel sedikit banyakin ya Allah. Allahumma inkana THR ba'idan faqribhu. Ya Allah, kalau masih jauh THR dekatin ya Allah. Ya. Nanti kan begitu ya. Allahumma inkana THR fi sana fa'anzilhu wa inkana THR fil ardi fa'abidhu. Ya Allah, kalau masih jauh ya Allah dekatkan, kalau masih di langit turunkan, kalau masih di bumi keluarkan. Ya Allah, kalau masih dimajikan buru-buru majikan dengan asyik gitu. Ya cuma ya kalau Ustaz gak dapat THR, dapat dari mana kantor dalam bumi ya kita gitu. Ya cuma siang malam kalau gitu lagi kita ini kasihan tiga di luar rumah. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, ingin hidup bahagia bersyukur kita. Bagaimana cara bersyukur? Kalau kita menyaksikan dalam urusan dunia, lihatlah siapa di bawah kita. Kalau dalam urusan ibadah, lihatlah siapa di atas kita. Kalau ada orang yang punya motor, lihatnya bagi orang yang tak punya motor. Jangan yang punya motor, lihatnya bagi yang punya mobil. Nanti alasannya ingin urusan mobil. Dalam urusan ibadah kalau kita bersyukur, ada di antara orang-orang yang rajin sholat tarawihnya, jadi motivasi saya harus kaya dia sholat tarawihnya. Jangan yang tarawih dia aja belum kagak. Itu namanya putus asa. Namanya putus asa. Makanya ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, ada kisah istri soleha, suami soleh. Itu luar biasa. Bukan nama orang soleh, bukan, emang soleh benar suaminya. Ini istri soleh, suami soleh, kaya raya, mobilnya banyak, rumahnya di mana-mana, kontrakan jangan mintanya berpintu-pintu, kontrakan orang. Masya Allah, itu orang luar biasa, tapi orang ini suatu hari jatuh bangkrut, ibu bapak sekalian, jatuh bangkrut, rumah kejual, mobil kejual, kontrakan tinggal satu rumah yang kecil yang disimpan buat kehidupan mereka berdua. Habis hartanya, ini suami ngomong sama istrinya, ibu maafin bapak ya, kalau kemarin kita banyak harta, sekarang sudah pada hilang, tinggal rumah yang kecil ini, maafin bapak. Apa jawaban istri saudara? Bapak jangan ngomong begitu, alhamdulillah kita masih rumah walaupun kecil juga, daripada tetangga masih kontrak tuh. Itu jawaban istri soleha. Ibu itu gitu lah. Insya Allah. Masya Allah. Tapi yang paling wajar orang wajar bangkrut, wajar burung tiga rumah yang kecil satu-satunya kejual juga ibu bapak sekalian. Akhirnya dijual rumahnya, tinggal juga dikontrakan. Sampai dikontrakan ngomong lagi suaminya, ibu maafin bapak ya, kemarin mah kita masih punya rumah, sekarang akhirnya kita kontrak juga. Jawaban istri soleh apa? Bapak jangan ngomong gitu, alhamdulillah kita masih bisa kontrak. Tetangga kita diusir apa yang punya kontrak karena gak bisa bayar. Tuh, milih yang mana? Ini masih bisa kontrak apa diusir apa yang punya kontrak? Alhamdulillah masih bisa kontrak. Ini lama-lama orang uangnya habis, gak bisa bayar kontrakan. Diusir apa yang punya kontrakan, akhirnya nginap di Masjid Al-Ihsan. Ngomong lagi suaminya, ibu maafin bapak ya, uang kita kehabisan. Akhirnya kita umpang di Masjid Al-Ihsan, mohon izin sama Ustaz Hasanuddin. Asap di situ, makan di situ, motor juga. Akhirnya diusir sama pengurus masjid, tinggal juga di kolong jembatan. Sampai di kolong jembatan ngomong lagi sama suami istrinya, ibu maafin bapak ya, akhirnya kita tinggal di kolong jembatan juga. Jawaban istri soleh apa? Bapak jangan ngomong gitu, alhamdulillah ketimbang orang lain kita masih bisa di kolong jembatan masih gratis. Itu tetangga kita sudah masuk ruang ICU tuh. Ayo ibu itu bapak-bapak milih yang mana, tinggal di kolong jembatan atau di ruang ICU? Tak mau.